Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di seluruh negara dibenarkan beroperasi menggunakan 100% kapasiti pekerja Melayu Isnin ini. Namun ia tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat seperti digariskan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kelulusan operasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB itu merangkumi pematuhan terhadap aspek menjaga penjarakan sosial, sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan keperluan untuk melakukan operasinya cemar di premis masing-masing sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Berdasarkan SOP MKN, aktiviti dan protokol TASKA dibagikan kepada 4 jenis tindakan, iaitu sebelum, semasa dan selepas operasi, selain langkah sewajarnya yang perlu diambil pengusaha sekiranya wujud kes jangkitan positif di premis mereka. Semasa beroperasi, pengusaha dikendaki menyediakan cecair pembasmi kuman dan meletakkan label penjarakan sosial seperti tanda jarak 1 meter di lantai, khususnya di ruang makan, tidur dan tempat membasuh tangan. Selain itu, setiap kakitangan TASKA perlu memakai topeng muka sepanjang masa ketika berada di premis dan melatih kanak-kanak mengenai kepentingan menjaga kebersihan dengan kerap membasuh tangan serta menjaga jarak sosial.